ya kan? Berapa orang tuh? Uang pas saja. Nih, balik. Tony. Ada apa, Nona? Aku Natalia. Apa kau tidak kenal lagi? Maaf. Mungkin Nona keliru. Saya bukan orang yang bernama Tony. Dan saya belum pernah mendengar nama itu. Tony, jangan pura-pura tidak kenal. Kau masih marah? Jangan panggil aku Tony. Aku bukan orang yang sedang Nona cari. Tapi aku kenal dia, karena dia saudaraku. Apa maksud Nona mencari dia? Tidak mungkin. Kau... Terserah. Tony sudah lama meninggal. Dan setahuku dia tidak pernah punya kenalan yang bernama Natalia. Tony meninggal? Ya. Siap pergi, siap-siap. Ada apa, Nona? Maaf jika ini menyinggung perasaan Nona. Siap boleh turun? Ya, ayo. Tadi, Pak. Sudah. Jalan, Miji. Ayo. Tidak. Ini menyangkut urusan pribadiku. Baik. Hanya Nona sangat mencintai dia. Ya. Dia selalu menyesali sikapku. Sebenarnya dia tidak mengerti perasaanku. Rupanya Nona telah melukai perasaan hatinya. Menjatuhkan harga dirinya di muka umum. Inilah yang membuat dia meninggal dengan merana. Kau berdusta. Kau adalah Tony. Karena kau mengerti duduk persoalannya. Kenapa dia turun? Terserah kalau tidak percaya. Ayo, hati-hati, Pak. Aku turun di sini. Thank you.
Ulang tahunku. Suasana pesta sangat meriah di rumahku. Aku berdansa bersama Tony. Apa yang telah kau lakukan terhadap dia? Berani kau membuat keonaran di sini? Tidak tahu adat. Ayo pergi. Pergi. Ayo pergi. Jangan kau injak lagi rumah ini. Lihat. Jangan ikuti dia. Tony? Nia! Nia! Kenapa kau? Sakit? Tidak, Ayah. Rina belum pulang? Dia tadi turun di jalan Tamrin, Ayah. Katanya mau nonton. Selamat malam. Selamat malam, Ayah. Oh, dia lagi. Memang, orangnya sih cakep. Namun, dia telah lenyap. Bagaikan kabut pagi. Jangan ganggu aku, Rina. Kau anak-anak tahu apa? Iya, deh. Aku masih anak-anak. Tapi aku kan tahu di mana alamat Tony sekarang. Kau tahu? Di mana? Sabar dong, sabar. Begitu amat nafsunya sih. Kalau perlu, aku mau antarkan kau ke sana. Bilang saja di mana. Aku bohong. Kalau tidak percaya, ya udah. Jangan kau permainkan aku, Rina. Di mana sih alamatnya? Baiklah, kukatakan padamu. Tapi,
Nanti kalau kau ketemu dia, jangan bilang aku yang kasih tahu. Oke? Mati. Hubungan kita sudah begitu akrab. Apakah suamimu yang sudah berumur itu tidak menurut prasangka apa-apa terhadap kita berdua? Tidak. Dia mempunyai perasaan keayahan yang luhur. Menyayangi aku seperti anaknya sendiri. Dia laki-laki yang baik. Dia tidak pernah melarang aku menghabiskan waktuku bersamamu. Mas Hadi selalu sibuk melayani pasiennya. Aku khawatir kau akan menanggung beban di kemudian hari. Pagi, Bi. Mau berobat, Non? Tuan dokter tidak praktek pagi. Tidak, Bi. Saya mau bertemu dengan Tony. Apa dia ada di rumah? Tuan Tony ada. Tapi, Nyonya pesan. Tidak boleh nemui siapa-siapa. Nyonya? Apa Tuan Tony sudah berkeluarga, Bi? Bukan. Maksud saya, Nyonya dokter yang melarang. Saya kawan dekatnya, Bi. Tolong bilang sama Tuan Tony, saya ingin bertemu. Mari. Iya. Mana tamunya, Bi? Dia! Dia? Thank you.
Iya. Iya. Anggaplah malam itu seperti sebuah sandiwara. Sudah lama aku mencarimu, Tony. Aku mengerti, Lia. Aku mengerti. Marahkah kau atas sikapku semalam? Lia, keluargamu telah menaruh kesan yang buruk terhadap diriku. Apakah mereka dapat menyetujui hubungan kita? Lagi pula aku yang sekarang, bukan aku yang dulu. Tahukah kau? Karena kau sudah punya kawan baru, nyonya dokter itu. Kawati maksudmu? Sebenarnya aku sudah tidak mau menjumpaimu lagi, Lia. Tapi dialah yang selalu mendorong. Sebaliknya kau menaruh curiga padanya. Tony, mengapa kau pesan pada adikku Rina supaya tidak memberitahukan alamatmu? Ya, tapi kau jangan salahkan dia. Kenapa, Tony? Kenapa kau ingin menghindari diri dari aku? Padahal kau tahu perasaanku selama ini. Keadaan kita telah jauh berbeda, Lia. Aku hanya dapat menganggap kau sebagai kawan baikku. Seperti hanya dengan Rina adikmu. Kau kejam, Tony. Kau tega membiarkan aku selama ini. Selama waktu yang panjang itu, aku selalu menghindari setiap laki-laki. Iya. Thank you.
Iya. Pagi-pagi betul mau kemana? Ke rumah teman, Bu. Dia pakai mobilnya ya, Bu, ya? Jangan lama-lama, ya. Pergi ya, Bu, ya. Bagus, Rina. Bagus. Pagi-pagi sudah di sini. Rupanya di sini ya kau les ilmu pastimu. Lia. Adik meminta aku mengajarnya menyanyi. Rina. Kalau sudah waktunya berangkat, ya. Pergilah. Sorry ya, kalau aku mengganggu. Kalian berdua. Bye-bye. Lia, kau jangan salah paham. Aku menganggap Rina seperti adikku sendiri. Dan sikapmu padanya nyerap itu. Memang, aku tidak dapat menyangkalnya. Sejak kami kecil, dia telah mencintai aku. Dan menyayangi, seperti ibuku sendiri. Tapi dia sudah bersuami, Tony. Malah kau diberi tempat berteduh di rumahnya. Apakah pantas hubunganmu masih seintim itu? Bukan seperti dua orang bersaudara? Bagaimana perasaanmu kalau kau adalah suaminya? Apa maksudmu, Lia? Kau enggak apa-apa hubunganku dengan dia? Dialah yang selalu mendorong aku untuk kembali padamu. Tapi sebaliknya, kau menghinanya. Tony? Natalia sangat mencintaimu. Itulah sebabnya dia selalu mencurigai sikapmu. Persoalan ini harus segera diselesaikan. Tapi tidak dengan marah-marah. Tapi dia berkata yang bukan-bukan, Wati. Lia mempunyai alasan tersendiri, Tony. Wati, dalam persoalan ini kau lebih tahu. Lebih baik ceritakan semua ini pada Lia. Apa yang telah terjadi, Kak? Katakanlah. Tony tidak mempunyai orang tua. Kau tahu? Dari mana biaya sekolah dan hidupnya? Katanya dari salah seorang familinya. Famili itu adalah aku. Dulu aku tinggal di Surabaya. Dengan warisan ayahku, aku membiayai sekolahnya. Ini atas persetujuan ibuku dan kerelaanku sendiri. Mengharap suatu hari dia akan menjadi orang yang berguna. Sejak lama aku mencintai dia, tapi belum pernah aku menyatakannya.
tamparanmu di pipinya menyebabkan dia tidak mau lagi kembali ke bangku sekolah. Bahkan telah menghancurkan impiannya untuk hidup bersamamu, Lia. Aku kawin dengan Dr. Hardy demi aku sendiri. Memang sebagian juga demi Tony dan hari depannya. Kak Wati, kenapa Tony berusaha menjauhkan diri dari aku setelah dia kembali ke Jakarta? Kau harus sabar, Lia. Karena apa, Kak? Oh, ada tamu rupanya. Tapi maaf, Nona. Kami akan tinggalkan kalian sebentar. Mari kita pergi, Mas. Tony, titip rumah ya. Kami takkan lama. Ayo. Ya, Kak. Ya, mari kita ngobrol di ruang atas. Percaya dan cinta padamu, Tony. Aku rela memberikan apa saja yang menjadi milikku. Tapi bukan saatnya seperti sekarang ini. Maksudmu kita belum akad nikah? Belum mengenang handai tolan untuk menghadiri pesta perkawinan kita, Lia? Oh, Tony. Kau tidak mengerti maksudku. Ini adalah perbuatan yang tercela. Berpikirlah sedikit berani, Lia. Bukan surat kawin yang menjadi syarat mutlak. Tapi cinta. Kita sudah lama saling mencinta. Apa salahnya kalau cinta itu kita wujudkan dalam bentuk yang lebih mesra? Jangan, Tony. Bukan saatnya sekarang. Tidak-tidaknya, aku harus minta persetujuan dari kedua orang tuaku. Apa? Orang tuamu yang telah membenci aku dan menaruh kesan buruk terhadap diriku? Apakah itu mungkin, Lia? Aku akan membujuk mereka. Kau tidak pernah berpikir. Apakah laki-laki seperti aku ini pantas menjadi menantu kedua orang tuamu yang kaya dan terhormat? Itulah sebabnya, Lia. Dulu aku tak ingin menjumpai kau lagi. Karena aku merasa aku tidak akan pernah mendapat simpati dari kedua orang tuamu. Tapi soal ini belum kurundingkan dengan kedua orang tuaku. Bagaimana kau bisa mempunyai anggapan begitu? Baiklah.
Sekarang aku mengerti kesetiaanmu selama ini. Menghilang. Apa Kak Wati? Tony menghilang? Iya. Dan tidak seorang pun di rumah ini yang tahu kemana dia pergi. Semua pakaiannya dibawa. Kita harus mencarinya, Lia. Ya kemana, Kak?
Sebulan sudah lewat. Tony belum juga kita ketemukan, Kak. Memang aku yang bersalah dalam hal ini. Tidak. Bukan kau. Memang sukar kita merasakan penderitaannya. Penderitaan apa yang ditanggungnya, Kak? Katakan. Lia, kupikir kau tidak perlu mengetahuinya. Yang penting, berikanlah cintamu setulus hati dan bahagiakanlah dia. Hanya itu yang kau inginkan dariku? Tanpa memberitahu duduk persoalan yang sebenarnya? Sebelum aku mengenal kau, aku sudah begitu mencintainya. Apakah cintaku selama ini sia-sia? Selama 3 tahun aku menantikan dia. Aku menolak setiap laki-laki yang melamar diriku. Pengorbananku ini, apakah masih belum berarti? Lia? Lia? Panggil saya, Manis. Namaku juga Tony. Kemana, Manis? Iya, kok kelihatan tergesa-gesa? Kenapa? Sudah kau temukan dia? Sudah, Kak, tapi hanya melihat saja. Sesudah itu, dia menghilang dengan seorang wanita. Oh, kalau begitu dia masih ada di Jakarta. Tapi, bagaimana ya? Di mana kita harus mencari dia? Kak Wati, bagaimana kalau di samping aku mencarinya terus, Kak Wati memasang iklan di surat-surat kabar? Ah, itu adalah jalan yang paling baik, Lia. Ini ada iklan untukmu, Ton. Bagaimana, Ton? Aku bukan anak kecil lagi. Biarkanlah keadaan tetap seperti sekarang ini, Rosa. Kau satu-satunya yang dapat mengerti perasaanku dan kebutuhanku. Kelihatannya, Kak Watimu begitu sayang padamu. Ya, sayang sebagai saudara sendiri. Saudara lain ibu lain bapak. Rosa, kau senang dengan pekerjaanmu yang sekarang ini? Sebagai hostess maksudmu? Aku harus membiayai hidup ibu dan adik-adikku yang masih sekolah. Kenapa kau tidak bawa saja ibu dan adik-adikmu kemari? Tony, aku tidak ingin ibu, apalagi adik-adikku, tahu pekerjaanku ini.
Kau tentu tahu bagaimana tanggapan masyarakat tentang hostess. Apalagi di kota kecil di mana ibuku tinggal. Orang hanya tahu lahirnya saja, tetapi tidak tahu perasaanku ini. Setiap malam aku harus melayani orang-orang yang berduit itu. Aku harus selalu senyum, tunjukkan sifat ramah tamah. Meskipun kadang-kadang ada di antara mereka berlaku tidak senonoh terhadap diriku. Rosa, sudahlah. Aku tidak bermaksud melukai perasaanmu. Sudah jam 7 lewat. Nanti kau terlambat, Rosa. Mana sekarang? Kita terus pulang? Masih sore, Mas. Kita jalan-jalan dulu. Sambil tarik Tony. Siapa tahu. Tidak salah lagi. Itu Tony, Mas. Yang mana? Bersama seorang wanita, rupa-rupanya seorang hostess. Yang mana? Itu loh. Yang montok itu. Oh, yang itu. Satu-satunya jalan, kita harus menanyakan alamatnya. Mas, tolong ya. Tanyakan pada hostess itu, di mana alamatnya. Caranya bagaimana? Sambil aku go, Mas. Oke? <Okay? laughs> Nona, sudah lama tak latihan? Oh, tidak apa-apa. Nanti lama-lama kan biasa juga, Om. Asal sering-sering aja datang kemari. Tentu, tentu.
Jadi bagaimana sekarang? Sudah boleh saya tahu alamatmu? Boleh saja. Asal Om juga kasih kartu namanya dong buat Rosa. Apa katamu tadi? Jalan Johar 24. Terima kasih, Kak. Bye. Bye. Mas? Masih pusing, Mas? Mas terlalu banyak minum whisky sih. Sore, Rosa. Mas? Aku Wati. Bukan Rosa. Oh, sore. Kepala saya masih pusing sih. Dia. Tak kusangka. Katanya kau mempunyai penderitaan. Inikah yang dikatakan penderitaan? Berpacaran dengan hostess yang cantik. Apa yang aneh? Dia kawan baikku. Dia wanita kedua sudah Kak Wati yang banyak menolong aku dalam berbagai kesulitan-kesulitan. Jadi dia telah banyak menolongmu, termasuk menolong apa yang tidak dapat kuberikan kepadamu. Tutup mulutmu, Lia. Kau sungguh tidak mau mengerti perasaanku sedikitpun. Kau ingin betul-betul putus dengan aku? Dan ingin hidup bersama Rosa? Lia, sudah berkali-kali aku katakan, aku tidak sepadan dengan kau. Tapi dengan Rosa aku lebih cocok. Kami sama-sama dari golongan rendah. Sudah kau pikir baik-baik, Tony? Kau akan meninggalkan aku dan Kak Wati? Sebenarnya bukan ini tujuanku. Tapi kau tidak pernah dapat memahami aku. Sudahlah. Hari sudah larut malam. Pulanglah. Nanti orang tuamu tidak bisa tidur. Selamat malam. Ya, bagaimana, Lia? Sudah kau temui dia? Sudah, Kak. Kelihatannya Tony sudah benci padaku. Ah, kau harus sabar, Lia. Bukankah kau sungguh-sungguh mencintai dia? Katakanlah, Lia, lu sungguh masih mencintai dia. Berusahalah, carilah inisiatif supaya dia dapat kembali padamu. Tidak, Kak. Tidak. Aku benci. Aku benci padanya. Jangan kau bohongi dirimu. Aku tahu perasaanmu. Berbuatlah sesuatu. Jangan sampai terlambat. Ingat, makin lama, makin intim pergaulannya dengan perempuan itu.
Habis apa yang harus kulakukan, Kak? Begini saja. Bagaimana kalau kau pura-pura sakit? Suruh Rina memanggilnya. Katakan kau sakit keras. Aku kira dia akan datang. Setelah kau bertemu dia, tumpahkanlah semua isi hatimu. Aku kira hubunganmu akan baik kembali. Percayalah, yang sungguh-sungguh dicintai hanya kau seorang. Baiklah, Kak. Akan kuturuti nasihatmu. Mudah-mudahan berhasil. Lia! Terima kasih, Kak. Ibu pergi dulu, Lia. Kuncinya ibu bawa, ya. Mungkin ibu pulang agak lambat. Ya, Bu. Rina? Rina? Siapa? Rina. Kak Tony, Kak Lia sakit. Apa? Lia? Sejak semalam, badannya panas, tidak bisa tidur. Dan, Kak Lia selalu menanyakan Kak Tony saja. Tunggu sebentar. Tidak usah, aku bawa kendaraan. Ayo, cepat. Kok sepi-sepi saja? Ayah dan ibu sedang keluar. Kalian ada di atas. Nanti aku menyusul. Natalia. Lia. Tony. Kau datang, Ton. Kau sakit, Lia. Kata Rina sakitmu berat. Tapi kelihatannya kau segar sekali. Aku sudah agak baik, kan? Lia. Kau harus memahami aku. Kalau ada suatu persoalan, lebih baik kita bicarakan bersama. Aku sayang padamu.
Maukah kau berjanji, Nia? Kau akan tetap di sisiku. Tuan, mulai saat ini, kau tidak boleh lagi mendekati perempuan itu. Kau adalah milikku. Rosa maksud mulia. Dia gadis yang baik. Dia sangat mencintai aku. Dulu kami sama-sama di Jogja. Sekarang dia tinggal di Jakarta. Bekerja sebagai hostess. Percayalah. Aku tidak akan mengkhianati cintamu. Percayalah, Lia. Lia? Lia? Bukalah pintu itu, Lia. Kita harus berani menghadapi apa yang akan terjadi. Ada apa, Lia? Lia? Tidak kusangka kau masih berani datang kemari. Ayah, ibu, Lia yang suruh Tony datang kemari. Bisa saja kalian bikin alasan. Jangan salahkan Tony, ayah. Lia, ayah tidak suka kau bergaul dengan dia. Tony, jangan sekali-kali kau datang kemari lagi. Ayah! Baiklah, kalau itu yang Bapak kehendaki. Tony! Ayah, jangan usir Tony, ayah. Kami saling mencintai, ayah. Tony. Tony. Lia. Thank you.
Dengarlah ya. Orang tua tidak ingin menyusahkan anaknya. Orang tua ingin anaknya bahagia dan senang di kemudian hari. Kenapa ayah melarang Lia bergaul dengan dia? Ya, laki-laki itu tidak pantas untukmu, nah. Ya, karena dia anak miskin. Aku bosan, bosan mendengarkannya. Aduh. Mana lo bayaran lu, Man? Mari gua restoran nih. Bu, nantinya, Bu. Bang. Antar saya jalan Johar, Bang. Kemana, Pak? Jalan Johar. Ah. Ayo. Tidak. Dia tidak mau berpisah dengan Tony. Semakin ayah dan ibu melarang, dia semakin nekat. Dia akan pergi dari rumah ini. Lia! Pak! Dengarlah, Lia. Kau tidak mungkin mencintai Tony. Karena dia adalah anak miskin. Tidak sepadan dengan kita. Itu kan yang ibu maksud. Sebenarnya, ibulah yang salah. Rahasia ini sudah lama ibu simpan. Sebelum ayahmu menjadi suamiku, ia telah menikah dengan seorang wanita di Surabaya dan mendapatkan seorang anak laki-laki. Karena suatu pertengkaran yang tidak dapat dielakkan lagi, ayahmu bercerai dengan wanita itu dan anak laki-lakinya itu dibawa. Karena wanita itu tidak sudi anaknya dirawat oleh ayahmu. Belasan tahun yang telah lalu. Baru setelah di Jakarta ini, ayahmu menjumpai Dr. Hardy, bekas kawan sekolahnya dulu. Di rumah itu, ayahmu melihat seorang pemuda yang wajahnya mirip dengan wajah istrinya. Setelah ayahmu mendapat penjelasan dari Dr. Hardy, yakinlah ia bahwa Tony adalah anaknya. Ya, anakku. Kalau dalam pesta ulang tahunmu beberapa tahun yang lalu, ayahmu bertindak sedemikian kasarnya, ya, mungkin terlalu kejam menurut pendapatmu. Sebenarnya, ayahmu tidak menginginkan hubunganmu dengan Tony. Karena Tony adalah anaknya sendiri. Tony adalah saudara mulia. Apa? Maksud ibu, Lia dan Tony bersaudara? Ibu bohong. Ayah bohong. Itu semua adalah alasan untuk memisahkan Lia dari Tony. Dia tidak percaya. Tidak. Thank you.
memang benar anak ayah, kenapa ayah tidak menolong, mendidik dan membimbingnya? Lia, kau tidak mengerti persoalannya. Ayah, Lia cukup mengerti. Tapi ayah yang tidak mau mengerti bagaimana perasaan Lia ini, ayah. Ya? Oh, Colton. Di mana kau sekarang? Oh, ya, sebentar kita datang. Ma, Tony penyakitnya kambuh lagi. Kelihatannya dia payah sekali, Ma. Di mana sekarang dia? Kak Wati, ya. Tony sakit. Di rumah Kak Wati. Baik, baik Kak. Ayah, Tony sakitnya mengkhawatirkan Ayah. Berbuatlah sesuatu Ayah. Tolonglah Tony Ayah. Ayah, tolonglah Tony, ayah. Ibu. Halo? Rosa ada? Katakan saja dari Dr. Hardy. Penting sekali. Ya, saya tunggu. Baik, sebentar. Bagaimana, Mas? Kak Wati. Bagaimana, Tony? Sabar, ya. Mas Hardy sedang merawatnya. Kenapa Kak Wati tidak pernah menceritakan tentang penyakitnya? Sakit apa, Kak? Dia menderita leukemia. Leukemia.
Iya. Tony, kau akan lekas sembuh, sayang. Untuk apa, Lia? Untuk apa aku hidup lebih lama dengan batin yang menderita seperti ini? Jangan tinggalkan aku, Tony. Ayah dan ibu juga ada di sini. Ayah dan ibumu? Tony, anakku. Ayah. Iya. Tony.